Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami tutorialrajo.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial cara membuat bag charm untuk menghias handbag merah cantik ini. Kita di sini akan belajar membuat yang bentuk daun seperti ini. Untuk dipasangkan di sini nantinya, lalu yang bentuk spiral seperti ini, dan juga bunga mawar seperti ini. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe selalu channel kami dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Nah, pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Untuk membuat bag charm yang daun dan spiral, kita siapkan benang warna hijau. Dan untuk hakpennya, saya pakai ukuran 2,5 mm, karena ini poli D27. Lalu untuk bunganya, di sini saya siapkan benang poli ceri warna pink. Dan untuk hakpennya, saya siapkan yang ukuran 2,0 mm. Oke. Lalu untuk merapikan, kita siapkan selalu gunting, korek api, dan juga jarum kristik untuk nanti menjahitnya. Oke, lanjut ke tutorialnya yuk. Oke, pertama untuk membuat bag charm yang bentuk daun, kita buat 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rantai seperti ini. Lalu lubang yang kedua, di sini kita buat SC. Di dua lubang berikutnya kita buat HDC. Di tiga lubang berikutnya kita buat DC. Satu, dua, tiga. Lalu kita buat dua HDC lagi. Satu, dua, dan di lubang yang terakhir kita buat SC. Oke, seperti ini. Setelah ini kita buat satu rantai, lalu SC lagi di lubang yang sama. Kita lanjutkan. 2 HDC, 1, 2, 3 DC, 1, 2, 3, 2 HDC lagi.
lalu terakhir SC. Kemudian kita selip di SC yang pertama. Oke, di sini kita sudah jadi daunnya. Selanjutnya kita buat 30 rantai naik. Nah, di sini saya sudah buat 30 rantai. Teman-teman kalau ingin hasilnya lebih menjuntai bisa ditambahkan jumlah rantai naiknya. Seperti ini, bisa 50 atau 40. Selanjutnya di ujung yang lain kita akan buat sama seperti daun ini tadi. Oke, sudah selesai juga daun yang sisi lainnya. Kita potong dan rapikan benang. Oke, ini sudah jadi background bentuk daunnya. Sekarang kita menuju ke yang model spiral. Untuk membuat background motif spiral, model spiral, pertama kita buat 31 rantai dulu. Setelah membuat 31 rantai seperti ini, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua sampai yang ke-29. Jadi nanti sisakan satu lubang di bagian akhir. Nah, setelah seperti ini, di lubang rantai yang terakhir di sini kita buat selip. Nah, setelah itu kita buat 40 rantai. Kenapa 40? Biar nanti hasilnya backcharm-nya panjangnya enggak sama gitu. Jadi biar ada kelihatan lebih hidup. Setelah membuat 40 rantai, lalu kita buat cara yang sama dengan bagian ini, kita buat 31 rantai lalu diisi SC. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita gunting dan rapikan dulu benangnya. Nah, setelah dirapikan kita bentuk spiralnya. Next, di sini kita akan buat mawarnya. Kita buat slip knot dulu. Nah, karena di sini untuk polanya kelipatan 4, di sini kita buat kelipatan rantainya juga kelipatan 4 plus 1. Di sini saya mau lakukan pengulangan 10 kali, jadi 40 rantai lalu plus 1, 41. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini saya sudah punya 41 rantai. Selanjutnya kita akan menuju pola mawarnya. Pertama, di sini kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 BC. Lalu plus 2 rantai. Jadi ada 5 rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat DC di rantai yang ke-6 dari ujung. Oke, seperti ini. Lalu 1, 2, 3, kita skip 3. Di lubang yang ke-4 kita buat 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Seperti ini hasilnya. Kita ulangi terus sampai ujung. Oke, seperti ini hasil jadinya. Selanjutnya kita akan membuat kelopaknya.
Di sini kita buat satu rantai dulu, naik, kita balik. Lalu di bagian ruang dua rantai ini kita isi dengan 5DC. Teman-teman kalau pengen kelopaknya lebih besar, bisa ditambahkan jadi 7DC atau 9DC. Oke, setelah buat 5DC, lalu kita buat SC di sini. Di antara 2DC, di antara DC dan DC ya. Kita buat SC. Lalu di sini kita isi 5DC lagi. Lalu kita buat SC lagi di sini. Kita ulangi ya, terus sampai ujung. Nah, seperti ini hasil jadinya. Di bagian akhir sini kita tambahkan selip. Oke, kita potong dan rapikan dulu benangnya. Next, di sini kita tata ya molarnya. Kita gulung seperti ini aja. Nah, lalu untuk menyatukan bagian belakangnya ini kita jahit menggunakan bantuan jarum kristik dan benang polyesternya. Di sini kita sudah jadi 2 buah mawar, lalu daunnya ada 2 juga, spiralnya juga sudah kita buat 2. Next kita akan pasangkan ke bagian sininya tas. Oke, pertama di sini kita tata dulu untaiannya. Panjang pendeknya kita atur. Tetapkan tempatnya dulu, lalu dengan bantuan jarum kristik dan sisa benang dari mawar kita jahit ke badan tasnya. Begitu pula ini nanti penataannya. Kita jahit dulu ya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah back charmnya saya pasangkan di tas. Bikin tas ini jadi semakin menawan kan, sahabat Rajuters? Teman-teman bisa pakai pola yang sama ini untuk gantungan kunci ataupun yang lain. Oke. Semoga sahabat Rajuters bisa mengikuti video tutorial ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye.